Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhua manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer, link saweria ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Lin yang sudah membebaskan Kinji dari pikiran-pikiran buruk yang dirasuki oleh Demon Si. Lalu setelah itu terlihat bahwa Lin nantinya akan melindungi Sekte Wang Ziyang. Dia berkata kepada Kinji. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Setelah Lin pulang, ia melihat Tetua Yang di sana tertidur di kasurnya. Karena sebelumnya dia pernah berjanji bahwa tengah malam Tetua Yang harus ada di sini nantinya. Tetapi gara-gara kejadian melawan Demon Si, Lin pulangnya sangat larut. Hingga akhirnya pagi hari pun tiba. Pagi hari tiba terlihat Tetua Yang tertidur di pelukan Lin. Lin berkata, "Sudah pagi Tetua Yang, ayo bangun." Tetua Yang kaget, "Kamu kapan pulangnya?" "Kemarin malam aku pulangnya." "Oh begitu ya, ya sudah aku pergi dulu. Master Jiaoyou akan segera datang." Ketua Yang keluar dari tempat tinggalnya si Lin, lalu bertemulah dengan JR. "Eh, guru," kata JR. Setelah itu Lin keluar. Dan Lin berkata, "Pagi-pagi kalian berdua datang sudah mencariku. Aku yang ingin tidur lebih lama pun tidak bisa. Ayo, fenomena langit di pintu sekte ada perubahan. Seharusnya Master Xiaoyao sudah datang." Terlihat Tetua Yang di sini memerah mukanya. Untung saja dia membuat drama. Kalau saja dia berkata aku tidur di kasurnya di hadapan muridku CR, aku malu sekali. Lalu terlihatlah di atas langit awan kinton, tetapi warnanya hitam, dinaiki oleh beberapa orang. Dia berkata, "Sudah lama tidak berjumpa. Aku datang kembali mengunjungi kalian. Tidak menyangka kalian semua datang menjambutku." Lalu Kinji berkata, "Datang, Master Xiaoyou datang ke sini. Apa yang ingin dilakukan?" Semua orang pun di sana terlihat sudah menunggunya. "Master Xiaoyou," ternyata orang ini bernama Master Xiaoyou. Ia berkata, "Sudah begitu lama tidak berjumpa kalian. Aku merindukan kalian. Apakah kalian tidak merindukanku?" Lalu ia turun dari awan kintonnya. "Tetua Xiao, pertarungan persahabatan waktu itu seranganku terlalu kuat. Bagaimana kondisi lukamu sekarang?" Master Xiaoyou menemui Tetua Xiao, Sekte Wang Xian. Dia menanyai tentang lukanya, tapi lukanya sudah sembuh, kata Tetua Xiao. "Lukanya pulih total." "Nanti aku ingin bertarung lagi denganmu ya, Tetua Xiao, bagaimana?" Kinji pun kesal. "Tetua Xiaoyou kesini, seharusnya bukan hanya ingin meremehkan kami saja kan?" "Tentu saja bukan, aku juga membawa 4 murid terlemah. Sekte Qi Xiao," ternyata nama sektenya dia Qi Xiao. "Kompetisi Hongmeng sudah dekat," kata Xiaoyou. "Aku ingin membiarkan muridku bertarung dengan murid sekte kalian, melihat kemampuan dari sekte Wang Xian." Terlihatlah di sana muridnya 4 orang, dan mereka semua adalah murid terlemah dari sekte Qi Xiao. "Empat-empatnya tahap reinkarnasi, tidak perlu bertanding, kita pasti kalah," kata murid-murid dari Wang Xian. "Mereka ini sebenarnya makhluk apa?" Kinji juga kaget, baru berusia 20 tahun. Mereka berempat
kenapa memiliki kultivasi yang setinggi ini? Lalu Pak Botak di sini yang bernama Tetua Dizang berkata dan berteriak, "Diam, Master Xiaoyo, kamu benar-benar mengira di Sekte Wang Xian tidak ada orang. Aku sendirian sudah cukup untuk mengalahkan mereka berempat." Wah, tetua ini berwibawa sekali. Sayangnya hari ini adalah pertandingan antar murid ya. Jika tetua bersedia, aku bersedia bertarung denganmu. "Kamu!" kata tetua botak ini bernama Dizang. "Tempat ini bukanlah tempat bertarung. Apakah kalian berani mengundang kami pergi ke panggung pertarungan Wang Xian untuk bertarung?" kata Xiaoyao. Lalu Lin datang dari belakang mereka. "Maaf ketua sekte, aku datang terlambat." Mereka semua berteriak, "Raja Suci!" Inji yang kesal mendengar hal itu. "Jika Master Xiaoyao ingin bertarung, mari kita semua pergi ke panggung pertarungan Wang Xian sekarang juga." Terlihat panggung pertarungan Wang Xian di sini seperti di atas bebatuan yang sangat tinggi di atas awan. Lalu Xiaoyao berkata, "Ketua Sekte Qin, aku sudah lama mendengar kemampuan Ketua Zuan Yao. Seimbang dengan Ketua Sekte, kenapa hari ini tidak melihatnya?" Di sini dia memanas-manasi Qinji. "Ketua Zuan Yao dan Qinji tidak akur. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini." Lalu Qinji berkata, "Ketua Zuan Yao sedang menjalankan tugas. Nanti akan segera ke sini juga kok." Tuh terlihatlah di sini Zuan Yao mengutus anak muridnya. "Hei, Jui Kue, kamu pertama maju. Baik-baik belajar dari pendekar kuat Sekte Wang Xian." "Aku pasti akan berjuang sekuat tenaga," kata Jiu Kue. Kita panggil aja cewek berotot ini namanya Jiu. Dia berkata dia tidak akan memalukan muka gurunya sendiri, yaitu Xiaoyao. Dia pun maju dan memperkenalkan diri. "Aku Jiu Kue, murid dari Master Xiaoyao, Sekte Qixiao. Tahap Corredores level 1. Menantang pendekar dari Sekte Wang Xian." Lalu mereka semua pun kaget. Di sini terlihat Tetua Xiao dan Liu Wuhan malah saling berdebat. "Liu Wuhan, apakah ada muridmu yang bisa menerima tantangan ini?" "Ah, tidak ada. Tetua kedua, muridmu paling hebat. Muridmu saja disuruh maju. Muridku juga tidak ada yang bisa diandalkan. Mungkin saja Raja Suci ada cara." Aduh, mereka malah terlihat seperti orang bodoh. Lalu bertanya kepada Raja Suci, yaitu Lin. "Raja Suci yang memiliki banyak siasat, apakah ada cara?" Berharap Raja Suci bisa membantu sekte membalikkan keadaan. Lin berkata, "Ah, kemarin kamu bukannya tidak setuju. Hari ini kenapa datang bertanya padaku?" Maaf, kata Tetua Home dan juga Ketua Xiao. "Semua salah kami. Kemarin kami dihasut oleh Yin Kui. Aku tidak boleh menyinggung Raja Suci." Terlihat mereka para tetua tidak tahu bahwa Yin Kui ini sebenarnya adalah demonsi. Mereka taunya Yin Kui telah meninggal dunia. Lalu setelah itu di sini Lin berkata, "Tenang saja, aku tidak akan masuk ke dalam hati. Kedepannya jangan sampai salah mendukung lagi ya. Aku di sini." Lin mengutus Jian Qier. "Jian Qier, kamu saja sudah ingat dengan apa yang aku ajarkan padamu ya." Jian Qier pun maju melawan anak murid dari Sekte Qixiao. "Jian Qier, murid dari Tetua Yang King, tahap Salvation level 3. Mohon bimbingannya." Jiu di sini cewek berotot ketawa. "Sekte Wang Xian benar-benar sudah merosot. Tahap Salvation 3, mana mungkin menang?" Lalu terlihat di sana Qier diberi dukungan oleh murid-murid Sekte Wang Xian. Dukungannya malah menyuruh Qier turun dari panggung karena bisa menyebabkan dia mati. Ah my god, sekte aneh sekali ini. Lalu terlihatlah si cewek berotot Jiu ini menantang. "Ingin cari mati? Aku akan mengabulkan harapanmu ya. Mati sana." Lalu mengeluarkan jurus tonjokan angin selewer. Di sana tangannya dia bisa membesar sebesar giant. Terlihatlah Qier meloncat dengan mudahnya. Di sini dia hanya tenang saja dan berpikir tentang Raja Suci Lin yang mengajari dia. Maju 3 langkah, lompat ke belakangnya, lalu serang dengan jurus ke-9 Tian Yuan Sword. Di sini Qier menyerangnya, tetapi hanya tertawalah si, "Akan kutahan satu seranganmu ini."
Wah, dia memakai lonceng kebal Reiki, tidak tertembus apapun. Badannya seperti Hulk. Dia berteriak, "Ah!" Setelah itu terlihatlah CR tidak bisa menembusnya dan balik lagi. Tetapi CR masih ada rencana cadangan, jurus ke-10, Tian One Sword. Dia memutari lonceng tersebut dan berpikir, menyerang dari kanan, lalu pindah ke belakangnya. Apakah bisa berhasil? Tergantung pada serangan terkuat ini. Xiaoyo ketawa terus di sini. Percuma, lonceng kebal Reiki, sekte Qixiao tidak mungkin bisa ditembus oleh energi pedangnya. Lalu terlihatlah Lin dengan santainya berbicara. Kalian sudah menebaknya kan? Tetua Yang berkata, dari tadi Jian CR sedang mencari apa sih? Jangan-jangan terlihat CR yang memakai jurus ke-10 Tian One Sword. Ketika dia mengeluarkan jurusnya, ternyata tertembuslah lonceng dari Jiwei tersebut, si cewek berotot. Dia pun kaget. Apa? Pedangnya masuk dan ledakannya terdengar sangat keras. Xiaoyou kaget. Apa? Tapi untungnya Jiao, cewek berotot di sana bisa mundur. Setelah itu dia berkata, namun terlihat tidak ada yang terluka. Ini tidak mungkin. Kinji histeris sebenarnya, namun dia menahannya. Pemenangnya sudah keluar ya, Jian CR sudah boleh turun. Dia histeris sampai-sampai dia berpikir, energi Jian CR sebenarnya sudah habis, tidak sanggup bertarung lagi. Lalu setelah itu Jian CR pun turun. Raja Suci, aku kembali. Mantap, istirahat saja sana ya. Lalu Lin berkata kepada tetua Yang, Yang King, aku haus. Baik, aku akan ambil segelas air untuk Anda. Semua tetua di sana kaget. Aku tidak salah melihat. Tetua Yang hebat ini sedang melayani Raja Suci. Sudah ketebak, Raja Suci ini pasti ada rahasia yang tersembunyi. Terlihat Jiu turun dari panggung dan menemui Xiaoyo, masternya. Guru, bocah ini bisa membaca titik kelemahan seranganku. Kamu salah. Bukan bocah itu, melainkan remaja yang berdiri di samping King yang membaca titik kelemahan seranganmu. Siapa dia sebenarnya? Ah, sudahlah. Gezen, kamu orang kedua maju sana. Baik, dia maju si rambut hijau. Aku Gezen, tahap Koreres level 5, menantang murid sekte Wang Xian. Semuanya pada kaget. Tahap Koreres level 5 lebih kuat dari wanita yang tadi dong. Kali ini siapa yang akan naik? Jangan-jangan adik seperguruan lagi ya. Lalu Kinji di sini berkata, Raja Suci, kali ini akan mengutus siapa? Murid kelompok 12 sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa diandalkan sekte ini. Lalu Kinji pun akhirnya memberanikan diri naik. Aku ingin mencoba melawannya. Jangan, Raja Suci, tahap kultivasimu berbeda jauh dengannya. Lin tidak mendengarkan perkataannya, langsung menaiki panggung. Kamu lupa ya, aku bertarung tidak hanya mengandalkan kultivasi, kekuatan Reiki saja. Setelah itu ia berhadapan dengan Ge. Setelah berhadapan, murid-murid sekte dari Wang Xian malah mengolok-ngolok Raja Suci mereka, yaitu Lin. Kenapa Raja Suci yang naik? Ia bukannya sama seperti gadis suci, hanya hidup santai, menikmati hari. Raja Suci ini berlagak sekali. Raja Suci ternyata brand ambassador sekte Wang Xiang. Mereka belum tahu saja. Lalu terlihatlah di sini G yang mengeluarkan naga bonar. Naga bonar itu meraung, roar. Setelah itu dia berkata, cepat sebut namamu. Lin tidak mau menyebut namanya. Orang mati tidak perlu mengetahui namaku. Dia kesal. Orang mati? Berlaga sekali. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Lin dengan santainya bisa menghindarinya. Lalu setelah menghindarinya, memukul G dengan dua jari tangan kirinya. G langsung muntah darah. Terlihat mulutnya bucat-bucat. Lalu semua orang kaget. Apa? Kata para tetua di sana. Kinji tetua Yang kaget juga. Apa? Lalu kaget juga si Xiaoyou. Apa? Lalu murid-murid Xiaoyou kaget semua juga. Apa? Setelah itu terlihatlah di sini Lin sudah mengalahkannya. Terlihat dia terkapar, tidak bisa lagi untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi dengan sekuat tenaga dia berusaha kabur. Gawat, kabur.
Setelah ia kabur, Lin dengan sigapnya langsung memakai satu jarinya saja. Ingin kabur, sudah terlambat. Lalu keluarlah laser Superman dari jarinya. Setelah itu bolonglah dadanya. Tetapi sebelum ia menemui ajalnya, dia berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" "Bukannya sudah kukatakan," kata Lin. "Terlihat di atas G, ada seperti jurus-jurus, tajam-tajam." Lalu Lin berkata lanjutannya, "Orang mati tidak perlu mengetahui namaku." G langsung seketika mati terkena jurus Lin. Dengan tombak panjang jurus itu tertusuk ke badannya, hingga bucatlah ia dan berdarah. Lalu setelah itu berteriaklah Xiao Yao, "Berani sekali kamu membunuh muridku ya." Tapi Lin dengan santainya berkata, "Siapa yang dari awal menegaskan di panggung pertarungan Wang Jian ini tidak perlu tanggung jawab?" Lin memprovokasi. Setelah itu terlihatlah para tetua di sana. Melihat Lin sangat hebat, ilmu pedang Raja Suci ini sangat hebat. Tidak menyangka sehebat ini, mungkin berada di atas tetua Yang. Tetua Yang dari belakang berkata, "Di daratan Homeng ini tidak ada orang yang memiliki ilmu pedang lebih hebat dari Raja Suci." Lalu Liu Wuhan pun di sini berpikir, "Awalnya aku hanya mengira Raja Suci hebat dalam menebak keadaan, tetapi tidak menyangka memiliki kemampuan yang sehebat ini." Lalu Qin Ji berkata, "Raja Suci, ayo turun." Dia juga berpikir, "Orang ini makin lama makin kuat sekali." Tetapi Lin di sana mengambil sebuah cincin, cincin penyimpanan barang namanya. Setelah itu dia menggenggamnya. Masih belum berakhir, dua lainnya maju secara bersama aja sini. Raja Suci sudah gila. Dua orang yang tersisa ini pasti lebih hebat dari Gezen dan juga cewek berotot. Apa-apaan ini? Lalu dua orang yang tersisa dari Xiao Yao marah. "Guru, dia membunuh adik seberguruan Ge. Aku ingin membalas dendam ia." "Iya guru, biarkan kami membunuh dia ya." Xiao Yao berteriak, "Ah bodoh kalian. Dia dalam sekejap bisa membaca titik kelemahan serangan kalian. Kalian maju juga akan bernasib sama, mati juga." Terlihat cewek berotot memandangi mayat dari Ge yang mati di lantai. Cewek berotot ini berteriak, "Guru, gawat, cincin penyimpanan barang kakak seperguruan Ge hilang." "Apa?" Terlihat Lin memainkan cincin itu. "Hei, kalian masih mau bertarung atau tidak? Jangan-jangan kalian ingin aku menunggu seharian dan berdiri di sini ya?" Lalu marahlah Xiao Yao, "Ketua Qin, murid sekte kalian kenapa mencuri barang? Kamu ada bukti gak itu barang milikmu? Ini adalah milik kalian, ada buktinya gak?" Lin berkata, "Kamu bilang ini adalah benda milik muridmu. Kalau begitu di dalamnya berisi apa?" Lalu Jiu cewek berotot berkata, "Di cincin penyimpanan kakak perguruanku ada 200 ribu mutiara reiki. Yang artinya jika dia mengetahui bahwa itu benar-benar ada segitu, dibalikanlah cincinnya." Diperjelaskan, mutiara reiki adalah mata uang universal. Dunia ini adalah mutiara yang terbentuk dari reiki, bisa digunakan untuk melatih dan memulihkan reiki juga. Di sini Lin membuka cincin tersebut. "Lihat baik-baik ya. Di sini setidaknya ada 500 ribu mutiara reiki. Sepertinya ini bukan cincin penyimpanan barang Geizen ya. Berbeda dari apa yang kamu katakan." Master Xiao Yao di sini berkata, "Aku sarankan padamu, segera kembalikan cincin penyimpanan barang ini. Jika tidak..." Lalu terdengar suara dari atas, "Raja Suci, benda yang Anda mau sudah aku bawakan." Ternyata itu adalah Zuan. Zuan turun di hadapan Lin. Dia membawa tongkat. Di sana Lin berpikir, "Mantap, sebelumnya mengutus Zuan Yu pergi mengambil tombak Phoenix. Semuanya berjalan sesuai perencanaanku." Lalu tombak itu diberikanlah kepada Raja Suci Lin. "Raja Suci, tombak Phoenix ini pantas disebut senjata level 9. Sayangnya tombak ini masih ada segel. Jika tidak, akan memiliki kekuatan yang lebih kuat." Lalu Lin berkata, "Tenang saja, aku sudah memiliki benda yang membuka segel ini." Setelah itu, terbukalah tombak itu. Benar-benar tombak yang mantap. Tombak itu di ujungnya terlihat masih tersegel. Lalu Xiao Yao berkata dan berteriak, "Apa, kenapa tombak Phoenix ada di tangan Zuan? Sekte pembuatan senjata yang berada di bawah naungan sekte Wang Jian bukannya berencana menggunakan tombak ini sebagai hadiah untuk sekte Qi Xiao kami?" Lalu Lin di sini membuka token.
lalu berteriak lagi Xiao Yao. Apa? Token dari Qi Xiao? Kenapa dia bisa mengetahui benda ini di dalam cincin penyimpanan barang Gezen? Lalu Lin berkata, sekte pembuatan senjata demi menjalani hubungan baik dengan sekte Qi Xiao, untuk membuka segel yang ada di tombak poinis ini hanya bisa menggunakan token Qi Xiao. Ternyata seperti itu. Token ini untuk membuka segelnya. Segel itu pun ditaburkan di tombak tersebut. Tombak tersebut yang tadinya tersegel langsung terbuka. Buka segel, kata Lin. Lalu memancarkan laser yang cukup kuat hingga batu pun hancur di depannya. Tombak itu segelnya telah terbuka pelan-pelan. Lalu berkata Lin, Liu Wuhan, tangkap ini. Ini adalah tombak baru yang kuberikan padamu. Sekarang itu adalah milikmu. Ah, terima kasih, Raja Suci. Tombak itu mengeluarkan hewan burung api yang sangat merah di sana. Lalu Liu Wuhan berkata, mulai dari hari ini aku adalah tuanmu ya. Lalu mematenkan tombak itu menjadi miliknya dengan memakai pemurnian darah. Setua yang lain di sini cemburu semuanya. Kita harus berperilaku baik di depan hadapan Raja Suci. Mana tahu dia juga akan memberikan senjata kuat kepada aku. Lalu setelah itu Liu Wuhan berkata, sekarang meskipun bertarung dengan Master Xiao Yao, aku juga bisa menang. Raja Suci, apakah akan membiarkan mereka pergi? Lalu Tetua Long berkata, aku akan membantu juga. Kagetlah Xiao Yao di sini pusing tujuh keliling. Tapi Lin menghentikan mereka berdua. Tentu saja mereka boleh pergi, tapi jangan pernah berpikir untuk menindas sekte Wang Xian lagi. Jika tidak, kalian juga tahu sendiri akibat yang akan kalian terima. Baik, kami akan mengingatnya. Lalu Xiao Yao berkata, siapa nama Anda? Lalu Lin menjawab, kamu tidak pantas mengetahuinya. Cepat pergi dari sini saja. Akhirnya sekte Qi Xiao pergi memakai awan kintonnya lagi yang berwarna hitam. Mereka semua pun berteriak, Raja Suci luar biasa. Kinji pun memujinya. Kamu dari awal sudah mengetahui hal tentang sekte pembuatan senjata ya? Hal ini Tetua Zanyo yang menyadarinya. Ketua sekte harus baik-baik berterima kasih kepada Tetua Zanyo. Di sini Ketua Zanyo langsung senang mendengar hal itu. Hahaha, masalah sekte Wang Xian adalah masalah aku juga. Aku pasti akan melaksanakan sekuat tenaga. Lalu Lin berkata, baiklah, masalah ini pasti akan terus berlanjut. Ketua sekte, Tetua Long, Tetua Liu, Tetua Yang, kalian ikut aku. Ada hal yang perlu dibahas dengan kalian. Setelah itu diperlihatkanlah di sini situasi yang sudah damai. Lin memberikan secarik kertas untuk mereka bertiga. Ini adalah daftar benda yang dibutuhkan untuk kompetisi Hongmeng. Darah binatang api, saraf naga, batang pohon kuno Tuo Suo, jimat hidup mati, pisau belati. Kalian lihat baik-baik ya, secepatnya mungkin untuk mengumpulkan semuanya ini. Lalu mereka semua pun bersemangat. Raja Suci, tidak perlu khawatir. Kami akan segera pergi mencari. Lalu di sini Kinji sebagai ketua sekte berkata, sepertinya kamu ada ide baru ya. Tapi semua benda yang kamu mau ini berhubungan dengan benda-benda kematian. Jangan panik, kamu akan segera mengetahuinya. Oh iya, nanti aku akan membawa Jian Qir pergi ke kolam suci. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap Jian Qir? Dia masih kecil. Lin mendekati Kinji. Kecil? Yah, kecil sih. Kalau dibandingkan dengan bagian ini, dia langsung melihat ke arah dada dari Kinji. Dia memang tidak sebesar punya kamu. Kinji pun memerah dan sangat emosi. Pergi, segera pergi ke kolam suci sana. Jangan sampai aku mengamuk ya. Terlihat di kolam suci, Lin bersama dengan Qir. Aku perlu bertapa beberapa jam. Kamu bantu aku menjaga di sini ya, Qir. Oke, baik. Lalu setelah si Lin masuk ke kolam suci, melihat sebuah pemandangan. Kenapa kamu ada di sini? Kakakku mengatakan kamu akan bertapa di sini. Jadi aku kesini mencarimu. Ternyata itu adalah Yiyi, gadis suci dari sekte Wang Xiang. Lalu memeluknya. Kamu takut aku berdua dengan teman baikmu kan?
Aku mendengar kamu hari ini memberi pelajaran kepada orang sekte Cixiao ya. Merasa kamu semenjak datang ke sekte Wang Xian semakin hebat saja. Iyakah? Iya. Kalau begitu, coba katakan di mana letak kehebatan aku. Segala sisi semuanya sangat hebat. Terlihat mereka di sini berciuman. Dan Lin dan juga Yi terlihat di sini mengaduk semen bareng-bareng. Terlihat knalpot boboknya Yi sudah dijebol oleh belut yang sangat besar. Setelah itu dia mengucapkan sesuatu kata yang sangat sakral. Ah, kimochi. Lalu setelah itu terdengarlah suaranya keluar-luar hingga membuat CR memerah mukanya. Dan sesudah mereka mengaduk semen secara brutal, dia pun capek. Akhirnya Yiyi pergi keluar dari kolam suci. Lin Yue, aku pergi ya. Iya. Lin Yue di sini akhirnya berdiri lagi. Ah, terkuras sedikit tenaga. Lanjut ke tahap berikutnya deh. Dia langsung membuka cincin inventory-nya itu. Dia seakan-akan menjadi bersemangat dan terlihat ada aura-aura kuning yang menutupinya. Meledak, meledak-ledak, meledak. Lin berkata, "Tiba saatnya." CR berkata, "Menerobos tahap." Dan itulah part kali ini. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti dari part 1 hingga sekarang. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di next part. Dadah semuanya, bye bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye bye semuanya.